السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد له وليا مرشدا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن حديث كتاب الله wa khairul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Kaum dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun anda berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara yang berjudul Perjalanan Setelah Kematian. Ingat judul kita ini perjalanan setelah kematian. Di mana di sini kita akan bahas bagaimana kondisi manusia, bagaimana perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia. Kita sudah banyak bahas ikhwah masalah ini dan ini perjalanan setelah kematian ini kita ambil dari kitab kiamatus sughra dan kita hanya mengambil perjalanannya saja. Di sini sudah selesai dalam kitab kiamat Sugro terkait dengan alam barzah dan insya Allah kita akan berpindah ke Kiamatul kubro karena kelanjutan daripada perjalanan manusia setelah kematiannya ada dibahas di kitab Kiamatul kubro. Adapun di dalam kitab kiamat suhro di sini penulis melanjutkan Kitabnya dengan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, ya tanda-tanda hari kiamat besar, hari kiamat kecil dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak lanjutkan dengan buku kiamat surah, karena tidak terkait dengan uh, judul besar kita yaitu perjalanan setelah mat kematian. Namun ikhwah, uh, saya lihat di sini ada baiknya juga kita bahas sedikit ya yang terkait dengan roh karena penulis di sini me, me, menyebutkan juga atau mencantum juga pembahasan mereka pembahasan tentang roh karena memang roh ini juga sangat erat ke, uh, kaitannya dengan 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 manusia tentunya. Soib uh, pertama beliau menjelaskan tentang roh roh dan nafs ruh dan nafs karena ada sebagian orang membedakan antara ruh dengan an-nafs. Ya, membedakan antara ruh dengan an-nafs. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan warrohu mudabiratun lil mudabiratu lil badani lati tufariquhu bil mauti. Hiya ruhu al manfukhatu fihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya dikatakan ruh. Kalau bahasa kita roh. Ya roh, tapi kalau kita artikan roh itu identik dengan jin-jin, ya, roh gentayangan begitu, ya, jin gentayangan. Makanya ikhwah eh, mungkin kita artikan bukan roh ya, ruh, ruh, pakai istilah Arab, ruh, ruh inilah, ya, ruh inilah yang mengatur dan menggerakkan badan dan Ruh inilah yang mengatur yang selama ini menggerakkan badan kita, mengatur badan kita. Dialah nanti yang akan berpisah, yang akan berpisah dengan badan, akan berpisah dengan tubuh manusia tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kematian. Roh itulah roh yang ditiupkan. Yang ditiupkan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri manusia Di saat dia berada dalam rahim ibunya Inilah ruh yang manfuh yang ditiupkan Ke jasad manusia Dan dialah juga yang disebut an-nafsu yaitu jiwa Dialah yang disebut dengan an-nafsu ataupun jiwa Yang juga yang terpisah dengan adanya kematian jadi yang disebutkan roh itulah jiwa manusia. Jiwa adalah roh, roh adalah jiwa. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Jadi bukan diri di diri manusia itu ada roh, ada jiwa enggak. Roh itulah adalah an-nafsu, an-nafs dia adalah roh. Demikian ikhwah. Ya. Baik, uh, kita ambil apa aja ya? Secara ringkas. Kemudian uh, Ibnu Taimiyah juga me, apa namanya me, mengomentari lagi. Lakin tu sama nafsan bertibari tadbiri hilil badan. Ruh itu dikatakan an nafs karena dia yang mengatur dia yang menggerakkan badan. Waktu sama ruh otfihi dikatakan ruh dikarenakan lembutnya dia. Jadi ruh itu satu zat yang lembut, ciptaan Allah yang lembut, sama seperti angin. Angin itu Allah sebutkan rih. arah itu kan lembut ikhwah. Ya. Beda dengan batu. Batu, benda-benda padat lainnya. Kalau ruh ini benda gas. Ya, benda gas, eh, apa namanya, benda yang dia itu lembut. Angin, dikatakan ruh. Demikian juga halnya dengan dengan nyawa. Ya tentunya roh nyawa dengan reh angin itu berbeda demikian kalau angin itu masih bisa kita kita rasa dengan panca indera kita tapi kalau ruh ya kita hanya bisa merasa kita itu sekarang hidup nah, begitu saja namun di mana rohnya kita tidak tahu demikian ikhwan rohimun iyyakum jadi antara roh dengan an-nafsu an ya an-nafs jiwa itu sama bukan dua hal yang berbeda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata ruh, ya kata-kata ruh untuk sebutan malaikat Jibril, ya sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, nazala ruhul amin. Yang turun kepadanya, yang turun dengannya ruhul amin, ruh yang al-amin, yang kepercayaan dia adalah yang dimaksud dia adalah malaikat Jibril. Demikian. Demikian juga disebutkan dalam surat Syura ayat 52. Wa kadzalika amrina. Ini ruh di sini ikhwah rahimanillah wa iyyakum yang dimasukkan ruh di sini adalah Al-Qur'an. Demikian juga kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina yaitu Al-Qur'an dari urusan kami. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Namun yang ada pada diri manusia Roh itu adalah an-nafs, jiwa. Tapi selanjutnya ikhwah, apakah roh itu punya bentuk? Apakah roh itu punya bentuk? E, terkadang para apa namanya para pembuat komik yang suka buat gambar, dia menggambarkan e, menggambarkan di saat manusia itu dicabut nyawanya maka dicabutlah nyawanya keluarlah bentuk putih dalam bentuk manusia ya ada yang bentuk putih itu digambarkan tanpa baju ada yang digambarkan pakai busana ya busana gamis macam-macam ikhwah ya namun dia itu digambarkan berbentuk intinya digambarkanlah roh itu berbentuk manusia apakah terkadang digambarkan tanpa busana atau dengan busana itulah biasanya di, 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 digambarkan dalam komik-komik ataupun uh, para musawirin orang-orang yang suka melukis menggambarkan manusia di saat rohnya di, dicabut dan sudah keluar dari dari jasadnya. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan roh? Bentuk roh itu hal rohi kaifiyatut tu'lam. Apakah roh itu memang diketahui bentuknya? Perhatikan ikhwah jadi supaya kita tidak tidak salah memahami menggab, meng ter, tidak salah menggambarkan roh itu dalam benak kita. Lamma kanat ruh makhluqatan makhluqatan min jinsin la nadhira fil 'alamil mujudati fa innana la nastati'u an na'rifa sifataha. Karena ruh itu adalah makhluk dari jenis yang tidak ada contohnya di alam ini ya. Maka otomatis kita tidak bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Ikhwah begini. Kalau ada orang yang tidak tahu bentuk belut, ikan belut. Dia belum pernah dengar kata-kata belut dan dia belum pernah melihat ikan jenis belut. Maka kita bisa memberikan dia gambaran dengan bentuk yang mirip dengan belut. Kita tanya, apakah kamu pernah melihat ular? Oh pernah. Ular belut itu mirip dengan ular, hanya belut itu pendek kalau ular panjang. Artinya kita sudah punya gambaran. Ada contoh Nadir, ada contoh perbandingan. Demikian, ikhwah, kalau ada orang yang belum pernah melihat, misalnya jerapah. Jerapah, bagaimana jerapah belum pernah dia lihat? Lantas, kita katakan, apakah kamu pernah melihat unta? Pernah, nah, unta itu kepalanya. Jerapah itu kepalanya mirip unta, hanya lehernya panjang tanpa punuk. Unta, kalau kakinya panjang lehernya panjang tanpa punuk, itulah mirip jerapah. Warnanya ya belang-belang, artinya orang yang belum pernah melihat jerapah, tapi dia pernah melihat hewan yang mirip dengan jerapah. Dengan sedikit kita bayangkan adalah sedikit pergeseran seperti leher yang lehernya panjang tanpa punuk maka sedikit banyak dia sudah tergambar pada dirinya apa bagaimana bentuk bentuk jerapah dia nggak akan tergambar lagi kalau jerapah itu bentuk burung yang bersayap nggak akan ada lagi dalam benaknya bahwasanya jerapah itu bagaikan unggas nggak terbentuk nggak lagi tergambar dalam ben dalam benaknya bahwasanya jerapah itu berupa bentuknya seperti tikus enggak ya tapi sudah mendekati Itulah cara kita memberikan pengetahuan kepada seseorang. Ya. Jika memang dia tidak mengetahui sesuatu, sesuatu yang kita maksud, maka kita bisa menyebutkan sesuatu yang mirip dengan yang dia ketahui. Demikian ikhwah, aznallahu wa iyyakum. Baik. sekarang masalah ruh. Ruh itu makhluk Allah. Gak tahu kita bagaimana bentuknya kita tahunya tuh roh bentuknya bagaimana karena tidak ada benda yang ada di muka bumi ini yang mirip dengan roh otomatis kita nggak mengetahui bagaimana bentuknya ya? bukan berarti apa yang ada dalam manusia maka jiwanya atau puruhnya ketika dia di, di rohnya itu berbentuk manusia yang nggak seperti itu ya nggak harus seperti itu Wa qad a'rafa-na Allahu annaha Allah memberitahu kita bahwasanya roh itu bisa naik dan bisa turun, wa tasma'u wa tubshiru wa tatakallamu Dia juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara dan lain-lainnya. Illa anna hadhihi sifat mukhalifatul sifatil ajsa mil ma'rufatiha saja. Sifat-sifat ini berbeda dengan sifat-sifat jasad-jasad yang sudah benda-benda yang kita ketahui demikian Ikhwah berbeda jadi roh itu dia naik ke atas Apakah naik ke atas itu bagaikan Apollo yang naik ke bulan misalnya bagaikan roket atau bagaimana Allahu alam nggak tahu kita bagaimana naiknya dan turunnya? turunnya ruh apakah seperti yang kita bayangkan seperti turunnya manusia atau turunnya burung atau jatuhnya seorang dari pohon kelapa juga dikatakan turun, turun dari jatuh kan. Ah, demikian ikhwah atau bagaimana atau turunnya pesawat Allahu a'lam Karena Allah Subhanahu wa taala enggak menjelaskan bagaimana kaifiat naiknya bagaimana kaifiat turunnya? Apakah kaifiat naiknya bagaikan roket khusus begitu ya? Ataukah turunnya bagaikan landingnya pesawat terbang atau bagaikan apa namanya? burung yang menginggap dan bertengger atau turunnya seperti manusia atau bagaimana? Demikian nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan ruh itu naik dan ruh itu turun, ruh itu bicara, ruh itu melihat dan ruh itu mendengar sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas ila anna hadis sifat oke okay. fa laisa su'uduha wa hubutuha wa sam'uha wa basaruha wa qiyamuha wa qu'uduha min jinsin ma na'rifu wa na'lam tentunya naiknya roh, turunnya roh, roh yang pendengaran roh, melihatnya roh, berdirinya roh, duduknya roh itu dari jenis yang tidak kita ketahui bagaimananya. Faqad Rasulullah anna samail ula. Sebagaimana yang Rasulullah sudah ceritakan kepada kita dan hadisnya sering kita baca ya di kajian lalu, bahwasanya roh itu naik ke langit yang paling tinggi. Summa tu adu qabr. Kemudian dikembalikan ke kekuburannya. Saat minaz zaman. Dalam satu waktu. Waqad akhbarona anha au fil qabr. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ruh itu mendapat nikmat dan atau juga mendapat azab di kuburan. Wala syakka anna hadha na'im ala nahwi mukhalifi lima na'lamu wa na'rif sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya ruh itu mendapat nikmat mendapat juga mendapat ada yang mendapat adab dalam kuburannya dan tentunya nikmat ini tidak seperti nikmat yang biasa kita ketahui demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum jadi Bagaimana roh itu Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala tak menyebutkan roh itu bagaimana bentuknya. Apakah berbentuk manusia? Apakah dia dalam berbentuk hati? Ataukah dia bagaikan angin gitu saja tanpa bentuk? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan betapa lemahnya ilmu manusia. Kita tahu diri-diri kita ini ada roh. Banyak orang profesor-profesor yang sudah meneliti tubuh manusia sampai sedetail-detailnya. Bahkan dia mendapat mendapat gelar profesor karena meneliti salah satu organ tubuh manusia. Tapi sampai sekarang mereka tidak menemukan yang namanya ruh. Belum ada jurnal yang membahas bahwasanya dia sudah menemukan ruh, tempat ruh di jasad di sebelah mana. Tidak ada satupun jurnal yang membicarakan masalah itu sampai sekarang ya, sampai sekarang demikian ikhwah Rahimannya Allah wa iyyakum jadi bagaimana sikap kita terhadap roh kita katakan kita meyakini dan wajib bagi kita untuk beriman adanya roh dan itu ada pada diri kita setiap manusia yang hidup namun kita tidak kita tawakuf tidak menyatakan roh itu bentuknya begini ataupun begitu Oh berarti roh itu tidak bentuk manusia Kita juga nggak katakan begitu ya. Kita juga tidak katakan begitu Karena memang nggak ada ceritanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Bentuknya bagaimana Demikian ikhwah ya, Jadi sikap kita terhadap roh di mana apakah dia berbentuk Kita katakan Allah alam bisawab Yang jelas kita beriman sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. lebih daripada itu kita tidak mau berkomentar demikian ikhwah Allahu alam itu terkait dengan bentuk ruh kemudian istiklal ruh anil badan bahwasanya ruh itu berbeda dengan badan ini sudah jelas ya kalau ruh berbeda dengan badan bagaimana hadis-hadis setelah kita bahas ya seperti dicabutnya nyawa dari badan itu kan sudah menunjukkan bahwasanya ya ruh itu bukan badan badan itu juga bukan ruh jasad dengan nyawa itu jelas jelas berbeda. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha dan Allah lah yang memegang nyawa ketika dia ketika dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha dan yang belum meninggal dalam tidurnya. Jadi Baik orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, yaitu di saat dia tidur, kedua-dua orang ini dipegang nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ulangi baik seorang yang sedang tidur maupun orang yang sudah meninggal, kedua-duanya nyawanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang memang sudah sampai ajalnya. Allah tahan nyawanya, nggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Adapun yang masih yang yang dia masih panjang usianya, maka Allah kembalikan ya hingga ajalnya sampai. Jadi yang tadi yang rohnya dipegang, yang dipegang oleh Allah yang sudah sampai ajalnya nggak dikembalikan lagi. Yang yang belum sampai ajalnya Allah masih kembalikan nyawanya, rohnya hingga nanti sampai pada titik ajalnya maka Allah cabut nyawanya dan tidak dikembalikan lagi kepada dirinya. Itu tandanya roh dengan jasad, nyawa dengan badan itu dua hal yang berbeda, bukan satu satu makhluk. Demikian ikhwah. Taib, kita lihat lagi dalam soal An'am ayat 50. Walau taro kafaru. Apabila kamu melihat bagaimana ya, Bagaimana orang-orang kafir itu meninggal dunia? Al malaikatu yadribuna wujuhuhum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka. Dalam soal am ayat 93 dijelaskan lagi wal malaikatu yabasitu aidihim akhriju anfusakum. Dan malaikat itu memukul-mukul Ya, orang kafir ini dengan jasadnya, seraya mengatakan, memukul mukul orang kafir ini dengan tangannya, dengan tangan si malaikat." hampir seraya berkata, "Ah, anfusakum keluarkan nyawa kamu, perhatikan ikhwah, berbeda antara nyawa atau roh atau jasad dan badan. Jadi, antara roh, roh dengan jasad, atau jiwa dengan badan, itu dua hal yang berbeda, bukan satu hal yang sama." Demikian ikhwah wa Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang telah kita baca, malaikat mencabut nyawa, kemudian diletakkan dalam kain kafan, kemudian dibawa ke langit, jasadnya kan tinggal. Ya, jasadnya tinggal di bumi. Itu menunjukkan maksudnya roh itu ya berbeda dengan dengan jasad. Baik. Selanjutnya, maskanur ruh fil jasad. Di mana tempat ruh itu di jasad kita ini Tuh. Kalau pemirsa Roja TV melihat tangan Pemirsa sendiri Bergerak-gerak itu kan Cobalah cari di sebelah mana Ruhnya Di sebelah mana ruhnya Kok bisa bergerak-gerak Sementara orang yang sudah meninggal Padahal jarinya masih lengkap Otot-ototnya juga masih lengkap Terus kenapa sudah nggak bergerak-gerak lagi? Ya, mengapa nggak bergerak-gerak lagi? Atau ikhwah ada yang masih hidup, tapi ternyata ada yang tangannya sudah nggak bisa digerakkan lagi. Apakah saraf itu nyawa? begitu kan jadinya? Apakah saraf itu nyawa? Atau yang mana nyawa? Atau di mana letak nyawa dalam tubuh kita? Ini pertanyaan besar ikhwah. Kita lihat apa jawabannya. Ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya roh itu mengalir di dalam jasad seorang manusia, dalam seluruh jasad manusia mengalir. Nanti orang akan katakan berarti darah. Yang mengalir dalam jasad semuanya kan darah. Oke, kalau ada ada orang sehat walafiat mati dia, darahnya masih lengkap demikian ikhwah darahnya masih lengkap jantungnya masih sehat kenapa kok tiba-tiba jantungnya nggak berdetak lagi dan darah tak mengalir lagi berarti kan bukan darah berarti kan bukan jantung demikian ya nah, ini jantung kita berdetak sekarang ini berdeguk jantung kita terus yang membuat deguknya itu siapa orang meninggal nggak berdeguk jantungnya yang menghentikan deguknya siapa Kemudian yang membuat dia berdeguk siapa? Apakah nyawa itu ada di jantung? Allah bisa Yang jelas ar-ruhu tasryfi badanil insan kullah, bahwasanya roh itu mengalir di sekujur badan manusia. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, la ikhtisosa lirruhi bi syai'in minal jasad. Tidak ada tempat khusus roh di dalam jasad. Mungkin di otak atau di jantung atau di perut misalnya atau di hati misalnya atau di mana tidak ada tempat khusus ruh di dalam jasad manusia bal fil jasadi kama tasril hayatul lati fi jamil jasad bahkan ruh itu jiwa itu yaitu mengalir ke sekujur jasad sebagaimana mengalirnya kehidupan di dalam jasad sebagaimana perwujudan kehidupan di dalam jasad fa innal hayata masyrutatun karena kehidupan itu syaratnya harus ada ruh fa idza kanat fil jasad fihi haya kalau seandainya dalam jasad itu masih ada ruh maka kita katakan tuh jasad masih hidup apabila faraqatur ruh dan jika dikatakan jika ruh itu e, berpisah dari jasad maka kita katakan tuh jasad enggak hidup lagi demikian ikhwah rahimanallah wa ya jadi kesimpulannya ya ruh itu ada di 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 jasad kita tapi dia tidak punya tempat khusus seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi roh itu di otak misalnya ya. Roh itu di otak Itu perlu dalil Siapa yang mengatakan roh itu di otak Atau roh itu di jantung Buktinya kalau jantung itu nggak uh, berdeguk lagi matilah dia Permasalahannya jantung sehat Walafiat darah bagus semua Tiba-tiba berhenti Terus kemana itu jantung itu Kalau memang si jantung Yang tempat roh Demikian ikhwah jadi intinya bahwasanya di sini Betawi mengatakan roh itu ada di semua jasad kita. Ya. namun di mananya? Tempat khususnya tidak tidak ada Allahu a'lam bishawab. Tapi selanjutnya ikhwah. ar Roh itu makhluk. Kenapa ini kita bahas? Karena ada di antara kelompok orang yang mengatakan roh itu tidak makhluk ya ruh itu tidak makhluk kalau seandainya ruh itu nggak makhluk berarti dia kholik pencipta karena sesuatu semua yang ada kulu judat semua yang ada itu hanya ada dua imma dia kholik imma dia makhluk imma dia sang pencipta imma dia yang diciptakan yang ketiga tidak ada tidak ada yang namanya sesuatu yang ada tuh ada dengan tiba-tiba. Kullu mawjudin la buddha min mujidin Setiap yang ada itu Pasti ada yang mengadakannya Demikian Kecuali sang pencipta Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mencipta Jadi dua saja gendangnya yang hidup ini Yang ada ini Imma dia khalik sang pencipta Imma dia makhluk atau yang diciptakan Lantas kalau dikatakan Ruh itu bukan makhluk Berarti apa? Apa dia muncul ting begitu saja? Muncul tiba-tiba muncul tanpa ada yang memunculkannya? Ataukah ada yang memunculkannya atau ada yang menciptakannya? Kalau dia kita katakan bukan makhluk, berarti dia khalik dong. Dia yang men, yang menciptakan. Terus yang menciptakan makhluk siapa? Yang menciptakan yang roh itu apa yang dia ciptakan? Demikian ikhwah Allah wa lakum. Iya Jadi ini jelas pemahaman yang sangat keliru yang di yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang yang falasifah, orang-orang filsafat ya. Ini sangat keliru ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Di dalam Islam tentunya e, keyakinan kaum muslimin bahwasanya roh itu makhluk, ya. Roh itu makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ar-ruhul adami mubada'atun bitifaqis salafil ummah wa aimmatuha wa ahli sunnah bahwasanya ruh anak-anak adam itu ruh adam itu ruh ruh manusia itu yaitu ciptaan dengan kesepakatan dengan kesepakatan uh, umat dan ulama kaum muslimin dan seluruh ahli sunnah وقد حق jami'ul العلماء على أنه أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، dan وقد حكي وقد حكى dan وقد حكي bahwasanya diriwayatkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya ruh itu makhluk ya dan itu bukan hanya satu dua dari aimmah ataupun imam-imam kaum muslimin artinya mereka sepakat bahwasanya ruh itu ruh itu adalah makhluk bukan tidak makhluk ataupun bukan kholik apalagi kholik tentu tidak itu dari ijma para ulama kemudian dari Quran dan Sunnah juga bisa kita tetapkan bahwasanya roh itu makhluk pertama yaitu surat ar radu -Ra ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62 Allah menyebutkan ya redaksinya sama ayat dua, dua surat ini yaitu Allahu khaliku kulli syai' Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu berarti termasuk ruh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, fa 'amun la takhsir safihi biwajhin ma. Ini adalah umum, tidak ada pengkhususan. Ya, tidak ada peng khususan. Dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu ayat 1 Allah mengatakan hal ata'al insani hinu minad dahri lam yakun syai'am Allah menyebutkan ikhwah lam yakun syai'am itu manusia sebelumnya tidak ada apa-apa. Manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Itu sebelumnya tidak ada apa-apa. Berarti tadinya dia tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Berarti kan dia diciptakan. Itu namanya makhluk. Allah menyebutkan ya dalam soal Maryam, surat Maryam ayat 9, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam Aku menciptakanmu sebelumnya, "wa lam Sebelumnya kamu bukan apa-apa, sebelumnya kamu enggak ada. Allah menciptakan kamu dan sebelumnya kamu enggak ada. Ya mungkin ikhwah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Zakaria ya karena waktu itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dia akan punya anak Nabi Zakaria alaihissalam menyatakan kok bisa apa bisa ya Allah akhir aku sudah sangat tua sementara istriku mandul demikian ikhwah aku sudah tua istriku mandul pula demikian artinya dia tidak lagi berada dalam usia produktif, ditambah lagi istrinya mandul. Apabila seorang laki-laki yang masih dalam usia produktif, istrinya mandul, ini saja tidak akan punya anak. Demikian, apalagi sudahlah dia masuk dalam usia nggak produktif, tambah lagi istrinya mandul. Apa mungkin ya Allah? Gitulah kira-kira ikhwah. Apa mungkin? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. Loh memangnya kamu sebelumnya itu bagaimana? Sampai kamu ada seperti ini. Wa ka min wa lam taku Loh, kamu kan sebelumnya nggak ada apa-apa. Walam taku syai'ah. Aku menciptakan kamu, pada sebelumnya kamu itu tidak ada. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menetap, menetapkan kamu punya anak, satu hal yang mudah, kata Allah subhanahu ta'ala. Hanya Allah menyebutkan, ya contohnya tuh kamu sebelumnya nggak ada tidak ada sekarang menjadi ada. Apalah susahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi itu kembali, ya dengan menciptakan seorang janin dalam perut istrimu. Apalah susahnya bagi Allah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, Kamu Aku ciptakan dan kamu sebelumnya tidak ada. Tip, nabi Zakaria itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Demikian. Kalau seandainya dia hanya jasad tidak ada ruh, nggak jadi nggak jadi nabi dia. Kalau seandainya dia hanya ruh tanpa jasad juga nggak jadi nabi. Nabi Zakaria itu ruh dan jasad. Terdiri dari ruh dan jasad. Kemudian Allah katakan kami cipta, kami telah ciptakan kamu. Kan Nabi Zakaria termasuklah dalamnya adalah ruh menunjukkan bahwasanya ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan al-insanu ibaratun anil badani wa ruhmaan. Manusia itu ya, Manusia itu yang Allah katakan hal ada al insan telah datang kepada manusia nah, demikian menyebut tentang manusia manusia itu merupakan ibarat perpaduan antara badan atau jasad dengan roh manusia itu merupakan suatu ibarat perpaduan antara jasad dan roh bal huabir rohi min hubil badan bahkan roh itu lebih punya apa namanya lebih mendominasi ya terhadap badan wa badan muti atau dan badan itu adalah kendaraannya ruh karena kalau tanpa ruh ya kalau badan tanpa ruh dia nggak bisa dikatakan manusia demikiannya ruh tanpa badan tak dikatakan juga manusia Makanya ikhwah, kalau kita lihat dia adalah manusia. Ketika Allah cabut nyawanya, maka orang-orang Gak katakan lagi dia manusia, dia sudah mayat. Itulah dia, itu kenyataannya ikhwah. Ya. Makanya Ibu Taimiyah mengatakan yang dikatakan manusia itu perpaduan antara roh dan dan jasad. Hanya uh, apa namanya? masing-masing uh, punya apa namanya? punya Tugas punya fungsi, ruh, eh, jasad adalah kendaraannya, ruh. Ruhlah yang mengendalikan si jasad. Ketika si ruh ketika si jiwa sudah eh, hengkang dari jasad, maka jasad nggak akan bergerak sama sekali, tidak akan bergerak sama sekali, karena nyawanya sudah tidak, tidak ada. Demikian ikhwah. Taib, diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan lain-lainnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Qala dia berkata, "La tazalul khusumatu al qiyamati bainal khalqi hatta tahtasimur ruh wal badan." Bahwasanya nanti di hari kiamat di antara makhluk itu terjadi pertengkaran yang dahsyat. Jadi semua bertengkar, saling menyalahkan. Tak terkecuali antara ruh dan badan. Insya Allah. Saking, saking dahsyatnya orang Saking apa namanya Ketika melihat bagaimana dahsyatnya api neraka Bagaimana luar biasanya surga Akhirnya mereka masing-masing kalau bisa mau cuci tangan Dengan cara apa? Dengan menyalah-nyalahkan yang lain ya. Waktu itu orang kafir akan menyalahkan si setan Ente yang dahulu telah menyesat-nyesatkan kami Yang menggoda-goda kami Ya, disalahkan si iblis. Eh, iblis nggak mau disalahkan nanti di hari kiamat. Nggak mau. Apa kata iblis? Uh, iblis mengatakan, Wa qala qudiyal amru wa'adakum wa haqqi wa wa Berkata syaitan di hari kiamat. Karena dia disalah-salahkan. Ya. Dia dikambing hitamkan oleh orang kafir dan orang-orang durjana sebagai penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Setan nggak mau disalah-salahkan begitu saja. Oke dia salah, tapi bukan berarti mereka nggak salah begitu. Setan akan mengatakan ke NT juga salah begitu. Nggak mau dia menanggung mereka. Apa kata si setan? Wa qala syaitanu lamma amru inna Allah wa'adakum ba'dal haqqi wa fa akhlaftukum. Berkata setan bahwasanya sesungguhnya Allah kan sudah memberi kalian janji. Dan janji Allah itu benar dan aku juga memberi janji fa akhlaftukum dan aku mengingkari janjiku. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa anda autukum fastajabtu li. Kalian ingat dahulu itu aku tidak pernah memaksa kalian. Illa anda autukum. Aku hanya merayu, menggoda, mengajak fastajabtu li. Fasta betul, dan ternyata kalian mengikuti ajakanku, mengikuli, mengikuti gombalanku, mengikuti rayuanku. Begitu. Kan enggak pernah kan ikhwah ketika kita datang ke masjid tiba-tiba setan muncul, kamu enggak boleh lewat. Kalau enggak aku bacok. Kan enggak pernah ceritanya begitu. Dia hanya menggoda, udahlah gak usah ke masjid, di rumah saja kan sudah sah, apalagi mendung, enak kali tidur, nanti lah itu. Demikian ikhwah, ikuti, diikuti, Makanya setan mengatakan, ah ingat, kalian ingat. Dulu aku tak pernah memaksa masa kalian. Aku hanya merayu, menggoda, pasta aja betumli. Dan ternyata kalian ikuti aku. Falatalumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku. Sesali juga diri kalian sendiri. Jadi setan tentu gak mau disalah-salahkan. Seolah-olah hanya dia yang salah. Jadi kalau aku salah, oke okay, dia salah menggoda. Tapi kalian juga salah. Siapa suruh kalian ikut aku? Gitulah ikhwah pinter si setan. Kalau nggak nggak pinter nggak setan dia. Ini kan ikhwah. Ah, di sini saking hebatnya pertengkaran di hari kiamat, masing-masing orang menyalah-nyalahkan. Saking hebatnya pertengkaran itu terjadi pertengkaran antara roh dengan jasad. La illa billah. Pertengkaran antara ruh dan jasad. <tong> ruh lil badan. Roh berkata kepada badan, kepada jasad. Anta amil tasayian kata si ruh, kamu yang berbuat buruk kamu telah berbuat dosa kata si ruh kepada si si badan si jasad fayakul badan li ruh. si badan berkata kepada si ruh anti amartani anti amartini loh kok aku yang salah kan kamu yang nyuruh aku kata si badan kepada si roh jadi tadi suruh mengatakan eh kamu ya kamu yang berbuat buruk kamu yang berzina kamu yang minum khamar kamu yang berbuat dosa tuh kamu yang buat kamu yang berbuat kata si badan dia nggak mau disalahkan loh kan kamu yang suruh kalau nggak kamu suruh aku nggak akan berbuat dosa kemudian faya ba'atsullahu malakan yaqdi akhirnya Allah pun mengutus malaikat untuk menyelesaikan pertengkaran mereka berdua. Fayaqul malaikat ini pun mengatakan innamamatsalukum wa a'ma bustanan. Permisalan kalian berdua ini seperti antara seorang yang lumpuh dengan seorang yang buta masuk ke kebun. Ya ada dua orang nih, ini permisalannya satu lumpuh yang satu buta, satu lumpuh bisa melihat, yang satu buta tapi dia bisa berjalan. ini dua orang yang masuk ke dalam, ke dalam uh, kebun yang ada buahnya. Faral maqad faraal fihi samar, samaron dan si lumpuh tadi melihat ada buah. Ada buah di pohon. Ingat, lumpuh dia nggak bisa berjalan, tapi dia bisa melihat. Yang buta dia bisa berjalan, tapi tidak bisa melihat. Berkata si lumpuh kepada yang buta, aku lihat itu ada buah. Kata si lumpuh kepada si buta. Fakol ama berkata si fakol lil ama berkata, berkata dia berkata kepada si si A'ma ini aroh walam la astati ilahi. Berkata si lumpuh kepada si buta, eh aku melihat melihat buah, tapi aku enggak sanggup mengambilnya. Kata si lumpuh kepada si buta, wakala berkata yang si buta, lakin ni astati ilahi, tapi aku bisa menggapainya. Begitu. Kamu kan melihat melihat buah, tapi kamu nggak bisa menggapainya. Tapi aku bisa, hanya aku nggak bisa melihat. Walakin arahu, tapi aku nggak bisa melihat. Fakallah mukait taal eh fahmilni hatta aktafahu. Kalau begitu silahkan kamu gendong aku, kata si lumpuh kepada si buta. Nah, baru nanti kamu sampaikan aku ke tempat ke buah tersebut biar aku yang ambil. Jadi kamu yang me, kamu yang bergerak, Ya kamu yang bergerak, kamu yang berpindah tempat dengan cara me menggendong aku, nanti aku yang ngambil karena aku yang tahu tempatnya. Fahamalahu fayasiru bihi ila yasha maka si buta pun menggendong si lumpuh dan si lumpuh pun me apa namanya berjalan sesuai dengan perintah si 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 buta pun berjalan dengan sesuai perintah si lumpuh jadi si lumpuh yang digendong kata si lumpuh kiri kiri kanan kanan maju 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 kiri kiri kanan jadi si lumpuh yang yang seperti pengendali yang berjalan si si si, si buta fakotoa asamar maka mereka pun bisa mengambil buah kalal malaku ini buah bukan buah mereka si malaikat bertanya faala ayyuhuma uqubah nah, sekarang mereka mengambil buahan mereka berdua ini mencuri buahan ya si lumpuh yang mengambil si buta yang bergerak karena kalau mereka terpisah nggak bisa si lumpuh bisa melihat tapi dia nggak bisa bergerak kalau si buta juga nggak bisa mengambil mencuri kenapa karena dia bisa nggak bisa melihat dia bisa bergerak tapi dia nggak bisa melihat maka bekerjasamalah antara si buta dengan si lumpuh. Kemudian si malaikat bertanya, "Menurut kalian siapa yang salah ini? Si buta atau si lumpuh?" Jadi siapa kira-kira yang harus dihukum? Apakah si buta atau si lumpuh? Qala alaihi majamian. Kata mereka berdua ya si dua-dua yang harus dihukum. Si lumpuh dan si buta. Qala fadhalikwa Antumah demikian kalian berdua, jadi nggak usah bertengkar kalian berdua itu salah begitu. Tadi kan si ruh mengatakan eh kamu ya jasad ya yang membuat keburukan. Kata si jasad enggak lah kamu yang menyuruh saya begitu. Jadi masing-masing mau lepas tangan. Datanglah malaikat menjelaskan maksudnya yang salah kalian tuh kalian berdua. Kalau seandainya ruh saja tanpa jasad nggak bisa berbuat dosa dan kalau seandainya jasad saja tanpa ruh juga nggak bisa buat dosa orang mati demikian ikhwah. Jadi dari sini dapatlah kita ketahui bahwasanya antara roh dengan jasad itu apa namanya yaitu makhluk dan dia suatu dua hal yang berbeda. Demikian ikhwah. Allahu wa Kemudian selanjutnya roh itu dikatakan dikatakan makhluk ya karena bukankah dia yang dicabut olehnya dicabut oleh malaikat, kemudian dia dikafankan, di diangkat ke langit, kemudian dikembalikan ke, ke ke bumi, itu kan menunjukkan dia itu di bawah aturan. Ya, berarti dia makhluk. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum eh, makhluk itu kalau seandainya dia eh, Ruh roh itu kalau dia nggak bu, dia bukan makhluk, berarti dia marbubah Abadilah, rob dia yang me mengendalikan tapi ternyata dia yang dikendalikan ternyata dia yang dikendalikan roh itu sebagaimana dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban termasuk dia akan termasuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah al-a'raf ayat 172 wa idh akhad rabbuka min bani adama min min wa asyhadahum alaihim alastu qalu bala ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari dari anak-anak Adam dari punggung mereka keturunan-keturunan mereka wa lantas Allah meminta persaksian mereka alastu birabbikum bukankah aku tuhan kalian perhatikan ini kan Allah berbicara kepada manusia yang waktu itu masih dalam dalam di alam ruh bukan sudah di dunia ya, seluruh manusia yang tadi yang masih di alam roh. Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Roh-roh manusia menjawab, kalau benar ya Allah. Berarti dia kan makhluk, ya. Karena roh mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang yang kelima yaitu apabila memang roh itu bukan makhluk, berarti tidak masalah toh. Enggak masalah orang Nasrani menyembah menyembah Nabi Isa karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nisa ayat 1 tujuh ya hal kitab ini kum wahai al janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian walata ilal hak jangan kalian mengatakan kepada Allah tentang Allah kecuali yang benar in nama masih Maryam masih ibnu Maryam itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu al dan kalimatnya Allah yang Allah eh, campakkan ke ke Maryam wa minhu dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau roh dikatakan roh di sini adalah ya, bukan makhluk berarti nggak masalah dong orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam karena dia kholik pencipta juga bukan makhluk ya tentunya ini adalah pemahaman yang yang batil demikian. Demikian juga roh itu masuk neraka, masuk surga, dia diadab, dia mendapat nikmat dan seterusnya. Ini kan menunjukkan dia itu makhluk. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa Sepertinya itu saja kajian kita ikhwah. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah dari yang pertama tadi bahwasanya roh uh, itu ya roh itu Ruh dan jasad itu dua hal yang berbeda ya hanya dikatakan dia ruh roh uh, dan apa nama? Da, dikatakan ruh apabila dia uh, disebut dari sisi zatnya dia lembut dikatakan nafs jiwa ya karena dia masih terkait dengan dengan badan demikian Ikhwah Apakah roh itu ada kaifiat ada bentuk jawabannya Allahu alam biswab ya kita nggak tahu bagaimana bentuknya Kemudian apakah ada tempat khusus di badan kita ini tempat ruh? Jawabannya ikhwah, ruh itu ya. Eh, apakah ruh itu jasad? Jasad adalah ruh. Jawabannya ruh dan jasad atau ruh dan badan itulah dua hal yang yang berbeda sebagaimana setelah kita jelaskan. Kemudian apakah ada tempat ruh dalam jasad kita? Jawabannya ruh itu ada di seluruh jasad kita sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, tidak hanya khusus di satu tempat. Hmm. Apakah ruh itu makhluk? Jawabannya ya, ruh itu makhluk bukan khaliq. Demikian ikhwah. Rahiman Allah wa iyyakum. Tapi mungkin sekali pertemuan lagi kita selesaikan beberapa hal pembicaraan tentang tentang Ruh, demikian. Kemudian insya Allah setelah itu kita akan e, berpindah ke kitab Kiamatul Kubro karena untuk melihat bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian aku lu kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. <tip> Naam. Jazakumullah khairah kami sampaikan kepada al Sa'ad Ali Nur ta'ala ya Ustaz atas pembahasan dan juga penjelasan terkait dengan permasalahan hakikat daripada ruh. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar di Roja di 021 823 6543 kami buka untuk sesi tanya jawab. Baik, kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mulyono di Tanjung Mura Medan. Pak Mulyono, baik. Silakan Pak, pertanyaannya. Ustaz, mohon diterangkan lagi saat mengenai ruh itu adalah makhluk. Kemudian yang ingin saya tanyakan nanti di akhir zaman Ustadz karena pernah saya dengar ada iya ataupun Ustadz mengatakan bahwa ruh itu adalah makhluk kemudian nanti di akhir zaman Allah subhanahu wa ta'ala merubah ruh itu menjadi uh, makhluk yang namanya kambing lalu kambing ini dimatikan sama Allah maka tidak ada lagi kematian setelah itu apakah ini sohi dalilnya ini Ustadz? Nah. Baik Pak Mul, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Jazak, jazakumullah jaza khairan Pak Mulyono di Medan. Uh, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, dan penduduk surga sudah kelar masuk surga. Jadi urusan manusia sudah selesai. Yang surga ke surga, penduduk surga sudah ke surga, dan yang ke neraka sudah masuk ke neraka. Sudah selesai masalah ini. Ya, kemudian fau tiabil maut. Kemudian didatangkanlah kematian didatangkan kematian dalam bentuk kambing didatangkan kematian dalam bentuk kambing kemudian kematian ini disembelih di antara surga dan neraka setelah disembelih kematian ini Allah mengatakan hai penduduk surga kamu kekal dalam surga tidak ada kematian wahai penduduk neraka kamu kekal tidak tidak ada dalam tidak ada kematian dan kamu kekal dalam dalam neraka jadi yang ada itu bukan rohnya dalam bentuk kambing tetapi kematian ya ini juga sebenarnya masalah gaib ikhwah e, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kematian ini kan kata benda tapi kata benda itu ada yang kata benda yang konkret ada kata benda yang abstrak. Kata benda yang konkret yang bisa kita yang bisa kita pahami dengan panca indra kita, buku, mikrofon, jam tangan, baju. Artinya yang konkret ada yang abstrak kata benda yang abstrak seperti apa pahala? Di mana mau kita dapat pahala? Di mana mau kita lihat pahala bagaimana? Kematian, kemiskinan, kekayaan. Ya kata-kata Kalau kalau bendanya ya orang-orang memiliki, ya, memiliki banyak benda-benda ya, beli mobil yang banyak, rumah mewah maka kita katakan itu orang kaya. Tapi kekayaan ini kata benda, eh, wah, kemiskinan ini kata benda. Termasuk kematian, pahala, dosa, ini semua kata benda. Tapi kata benda yang abstrak. Kata-kata benda yang abstrak ini ikhwah nanti akan Allah Maha berkuasa menjadikan dia konkret seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini nanti bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perjalanan manusia yang akan kita bahas nanti. Satu nanti di hari kiamat ya dia akan ditimbang. Yang ditimbang dia, yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tadinya tak bisa ditimbang semasa di dunia, pahala dan dosa. Makanya, dalam sebuah hadis, sebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang yang tinggi besar, namun beratnya lebih ringan ketimbang sayap nyamuk. Berarti pahalanya sedikit. Demikian termasuk juga kematian, ya. puasa juga puasa. Eh, puasa itu kan ibadah puasa yang konkret apa yang abstrak tapi ternyata dia nanti akan memberi syafaat dan berbicara ya berbicara Quran dan puasa siam akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat orang untuk Quran yang membacanya yang dia ya kata Quran kata Al-Qur'an ya Rabbi mana mobil laili ya Allah aku sudah menghalangi dia untuk tidur pada malam hari karena baca Quran salat tahajud ya fasyafir maka berikan aku izin untuk memberi syafaat berkata puasa siam ya Rabbi mana atau at amas syahwa finnahar ya Allah aku telah menghalangi dia aku yang telah menghalangi dia untuk tidak makan dan syahwat menyalurkan syahwatnya ketika siang hari fihi dan berikan aku izin untuk memberi syafaat bisa bicara termasuk juga kematian ya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kematian itu berupa benda bendanya berupa berbentuk kambing dan kambing itu akan dipotong disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian jadi yang disembelih itu bukan roh tapi kematian demikian Allah wa'alam bisawab Nam saya jaza atas jawaban yang penjelasan demikian Pak Mul Barakallah Fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021 Baik halo, silahkan Kami berikan kesempatan kembali di 021 823. Silakan sudah masuk. Halo. Halo, kami Baik, mohon maaf, uh, mungkin dikitirkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan monitor via telepon bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita angkat kembali di 021 823 Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Uh, baru konflik, Silahkan, Umu. Tak, Ustaz yang mau nanya ini, Ustaz, uh, ruh kan waktu sudah udah dicabut, itu kan mata terbelak, ya? apa artinya dia kan melihat ruh pada saat dia mati apa ya, gitu, Ustaz? Terus yang kedua, asrat, kemauan, atau ambisi itu apa berbarengan dengan ruh, Ustaz? Mau nanya Ustaz, Ustaz, gajah kemauan, kairan? Nah, wa barakallafiq wa jazakallah khairumu, kita akan simak jawabannya, silakan Ustaz para ya e, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ummu sekalian dan keluarga e, mengenai mata terbelalak ketika ruh dicabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal basar sesungguhnya mata yattabi'ur ruh ziat sesungguhnya mata itu akan mengikuti ruh ketika dia itu di dicabut mata akan melihat mengikuti ruh ketika dia cabut lantas apakah dia maksudnya apakah dia maksudnya melihat ruh melihat rohnya dia ketika dicabut jawaban dia Allah jawabannya Allah alam sahab, dia melihatnya ya dia melihat rohnya itu ketika dia dicabut demikian 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 juga ketika uh, malaikat memukul memukul wajah dan punggung orang-orang kafir ketika nyawanya nggak mau keluar dipukul oleh dia ya hingga dia ditarik paksa oleh malaikat dan saat itu ya uh, mata ini melihat Ya. Jadi di samping mata ini, mata orang yang mau meninggal itu melihat ruh dia, dia juga melihat apa? malaikat. balagatil wa wa nahnu Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian waktu itu melihat. Dan waktu itu kami dekat tapi kalian maksudnya kalian, kalian ini artinya yang orang-orang yang ada di sekitar yang si mayit yang sedang sekarat itu dia tidak bisa melihatnya. Jadi Allahu a'lam bisawab. Mata itu mengikuti nyawa ketika dia dicabut sehingga dia matanya terbelalak. Makanya salah satu yang disunahkan bagi orang yang me melihat ada orang yang baru meninggal di samping yang mau meninggal seperti ditalkinkan kalau dia sudah meninggal maka segera ditutupkan kelopak matanya dan itu bukan bukan ciri suul khotimah enggak ya terbelalak itu bukan ciri suul khotimah itu satu hal yang biasa karena para ada sahabat-sahabat ya yang yang seperti itu kemudian yang kedua apakah ambisi itu ambisi itu juga termasuk roh ikhwah rahimahullah wa iyyakum ambisi ini ikhwah niat ya niat kita itu semua masih dalam ruh dia keinginan 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 kita itu itu masih keinginan ruh jiwa kita yang menginginkan makanya ikhwah kan ada Innan nafsa la ammar tumbisu nanti akan ada pembahasan pembagian jiwa sungguhnya jiwa itu ammar tumbisu senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Itu dia. Jadi ambisi. Kalau dia ambisinya 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 baik, maka dia jiwa yang baik. Apabila ambisinya ambisi yang buruk, maka dia jiwa yang buruk. Jadi ambisi-ambisi itu sumbernya dari dari jiwa, dari roh. Ah, ketika dia berambisi, tentu ambisi ini kan tidak hanya niat. Ketika dia mulai ada action, ada perbuatan, ada yang dikejarnya, ada yang harus digapainya, harus ada yang dicapainya, ada harus ada yang dipegangnya, harus yang ada dia lalui. Ketika dia sudah merubah action, ada perbuatannya, ya maka disitulah badan mulai berkiprah. Karena seorang kalau dia hanya ambisi tanpa ada perbuatan itu menghayal namanya, ya menghayal. Seorang seorang ikhwan dia berambisi pak saya berambisi tahun ini saya harus nikah insya Allah itu kan ambisi namanya targetnya saya tahun ini harus nikah tapi dia, dia hanya dalam hati targetnya dia mau nikah dalam hati aja Diam ngelamar akhwat tidak nengok akhwat juga tidak cari-cari jodoh juga enggak bilang ke orang juga tidak diam aja dia pokoknya tahun ini dia harus menikah tapi tidak ada tidak ada action itu mimpi namanya ya itu mimpi menghayal namanya itu demikian seorang yang kepingin punya anak ya kalau anda punya anak cari suami nikahlah cari istri nikahlah baru, baru punya anak karena memang itu jalurnya nggak akan mungkin anak itu muncul dari mulut anda <gak> nggak mungkin itu ada jalurnya dan itu perlu adanya niat tekad kuat ambisi dan harus ada orang yang harus disertai dengan jasad yang kuat. Demikian ikhwah, harus jasad yang kuat, ada jasad dia. Demikian, maka roh itu harus dibekali oleh ilmu supaya ambisinya itu bisa didapati dengan baik. Oleh karena itu ketika Bani Israel meminta kepada nabi mereka ya supaya diangkatkan seorang raja untuk memimpin mereka karena mereka merasa mereka selalu terzolimi, selalu diusir dari kampung mereka. Akhirnya, nabi mereka, nabi mereka mengatakan, "Allah itu telah mengutus, memilih, uh, Allah kau, dan milih, kau, memilih milih, kau, dan milih, kau, dan milih, kau, dan milih, kau, dan milih, kau, Walam minal mal Kata mereka, lu kok dia yang jadikan raja Sementara kami banyak orang-orang kaya Sementara si si Tolut itu tidak uh, Sementara si Tolut tidak tidak punya apa-apa Apa kata si, apa kata Nabi mereka Inna Allah astafahu Sungguhnya Allah memilih dia waz, 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 Wazadahu fil ilmi wal jism Allah memberi dia kelebihan dalam ilmu dan jasad. Ilmu itu di ruh tadi itu. Yang si pengendali jasad. Dia punya ilmu pengetahuan, manajemen kaumnya, manajemen pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan wazadaw fil ilmi wal jism. Artinya dia juga punya kekuatan. Kalau sekedar dia punya punya teori, tapi dia nggak bisa melakukan, kenapa? Karena dia lumpuh, ya nggak jadi demikian ikhwah rahimanallah seperti tadi orang buta dia uh, orang yang lumpuh dia ingin menggapai buahan tersebut tapi dia lumpuh maka dia nggak bisa makanya dia perlu ada kerjasama yang lain di mana orang lain yang bisa memindahkan dia demikian itulah dia makanya ambisi itu sendiri itu roh tetapi ketika sudah ada action sudah ada perbuatan untuk menggapai ambisi itu maka di situ butuh jasad. Demikian ikhwah ya Allah wa yaku. Makanya kalau kita salat kan perlu niat yang ikhlas, itu kan roh. Ya, roh. Demikian, yang bergerak jasad. Jadi kalau ada orang yang salat itu hanya iling-iling saja, ingat-ingat Allah, gak sah. Kenapa? Dia perlu, dia perlu ada bacaan, bacaan itu lisan. Demikian. Tapi yang mengingatnya kan roh. Kita punya lisan, belum tentu kita bisa baca Al-Fatihah. Kadang-kadang pun bisa lupa, kalau bisa lupa. Sudah ingat, itulah roh namanya. Demikian. Jadi dua perangkat ini ya harus sinkron. Yang satu punya keinginan kuat, yang satu punya dia sanggup untuk menjalankan keinginan ini. Dua hal yang yang harus punya kekuatan sehingga dia bisa berpadu untuk menggapai setiap keinginan dan cita-citanya. Demikian ikhwah Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Insya Allah kajian yang akan datang masih tentang Setelah itu kita pindah ke kitab Kiamatul uh, kiamat Kubro. Kita tetap membahas perjalanan setelah kematian. Demikian aku lu kauli hada wa li wa lakum muslimin innahu huwal ghafur rahim. warahmatullahi wabarakatuh.